Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi Adira Suhaimi tetap dengan keputusan untuk bercerai dengan suami Datuk Seri Adnan atau Datuk Red. Adira atau nama lengkapnya Siti Adira Suhaimi ketika ditemui, berkata dia melihat perceraian adalah jalan terbaik yang boleh diputuskan, walaupun percaya suaminya masih mahu menyelamatkan rumah tangga mereka. Buat masa sekarang, itu saja jalan yang saya nampak. Saya percaya pihak suami mahu kami berbaik semula. Namun jalan penyelesaian yang saya nampak adalah dengan berpisah, katanya. Pada masa sama, Adira turut melihat rumah tangga yang dibina bersama Datuk Red sejak 9 tahun lalu sudah tidak boleh lagi diselamatkan. Walaupun rumah tangganya kini dalam fasa retak menanti bela, pelantun pujaan hati itu tetap berpikiran positif, malah enggan menunjukkan kesedihan di depan 4 orang anaknya. Kata Adira, apa yang dikongsikan dalam media sosial adalah realiti dirinya yang sebenar apabila sentiasa ceria karena mahu menjaga emosi anak-anaknya. Apa yang saya tunjukkan dalam media sosial itulah keadaan diri saya yang sebenar. Saya tidak berpura-pura. Penting sekali sebagai ibu kepada 4 orang anak untuk tunjuk yang baik-baik saja. Sebagai ibu, saya kena selalu positif untuk anak-anak. Karena mau tidak mau saya tidak boleh meletak jawatan sebagai ibu. Pada masa sama juga saya tidak mau ganggu emosi anak-anak yang masih kecil, jelasnya. Selain mengumpul kekuatan demi anak-anak, Adira yang ditemui semasa program Zumba with Nora Danish dan Elisha Sanda di sini hari ini turut menjadikan pengalaman silam sebagai pengajaran untuk dirinya. Kata Adira, dia memperoleh kekuatan untuk berdepan dengan ujian rumah tangga bukan baru semalam, sebaliknya sejak dahulu lagi. Kekuatan yang saya ada bukan diperoleh sejak setahun dua lalu, sebenarnya dalam dengan macam-macam ujian dan pengalaman. Itu yang membuatkan saya kuat sekarang. Pengalaman telah memberi saya pengajaran untuk menjadikan saya lebih matang, tenang dan kuat. Untuk rekod, Adira memfailkan perceraian dengan suaminya pada 25 Oktober lalu selepas mendakwa tidak lagi wujud persefahaman dalam perkawinan mereka. Sebelum ini juga Adira pernah memfailkan permohonan cerai terhadap Adnan di Mahkamah Sama pada 1 April 2019. Bagaimanapun penyanyi berasal dari Sabah itu menarik semula permohonan dibuat bagi memberi peluang kedua kepada suami selain cuba berbaik demi anak-anak.